Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih mengawali pemindahan bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta menuju ke IKN. Tadi duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan pesawat yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi disambut oleh tim Paskibraka yang bertugas, dan bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka tahun 2023 Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemindahan atau kirap bendera yang dilakukan dari Jakarta menuju ke IKN tadi dipindahkan terlebih dahulu menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara dan dilanjutkan dengan kendaraan taktis membawa dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman menuju ke IKN. Jalur darat dari bandara menuju ke IKN diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Dan sejumlah infrastruktur telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menyambut upacara bendera di tanggal 17 Agustus. Di mana nantinya di upacara tersebut pemerintah sudah menyebar undangan untuk sejumlah pejabat seperti tamu-tamu negara, duta besar, dan juga menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Upacara bendera tahun 2017 akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Ibu Kota Nusantara yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan di Jakarta yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di visual yang Anda saksikan, pemirsa, sejumlah siswa dari SD sampai SMP memang diagendakan akan menyambut kedatangan dari kirab bendera. Tadi juga di bandara sudah ada masyarakat yang menyambut kedatangan dari bendera pusaka dan teks proklamasi. Dan pemirsa, untuk berdiskusi lebih lanjut bagaimana kesiapan dari IKN untuk menyambut upacara bendera tanggal 17, kami sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Iya, selamat siang, Pak Ali. Bagaimana untuk kesiapan di upacara bendera tanggal 17 ini? Bagaimana kesiapan juga untuk menyambut kedatangan dari bendera pusaka dan teks proklamasi hari ini, Pak Ali? Ya, jadi seperti disaksikan bahwa hari ini ya kirap bendera sangsaka merah putih dari Monas ya, kemudian patung kuda Halim Perdana Kusuma, dan sekarang telah mendarat di ibu kota Nusantara. Kita tahu sekarang dalam perjalanan, dan ini mengisyaratkan kepada kita semua dan mengabarkan bahwa persiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus sampai dengan detik hari ini dia tetap berjalan seperti sesuai apa yang direncanakan.
Dengan begitu maka tidak ada cara lain yang memang dibutuhkan atau harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah dukungan dan doa. Dukungan dan doa bahwa ini adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah dalam peradaban Republik Indonesia yang berkali-kali Presiden Joko Widodo menyampaikan dan berkali-kali kami teruskan ini kepada ruang publik bahwa Ibu Kota Nusantara adalah sejarah peradaban Republik Indonesia di hari ini dan untuk generasi yang akan datang. Karena itulah maka semua persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah kemudian otorita Ibu Kota Nusantara hari ini adalah perjalanan sejarah panjang bagi Indonesia. Suka atau tidak suka, kita mesti bangga, kita mesti memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dan untuk menyambut generasi baru kita. Kita mesti maju terus, kita harus pupuk terus energi-energi positif dan kita harus menghindari semua prejudis, perjudis dan segala macam bentuk yang meragukan tentang bagaimana ibu kota negara ini harus berdiri, bagaimana ibu kota negara ini harus menjadi wujud dari sebuah peradaban bangsa dan negara Republik Indonesia. Begitu, karena itulah maka kita tahu bendera pusaka hari ini telah tiba di ibu kota Nusantara dengan kirab yang dipersiapkan oleh panitia, oleh pemerintah, oleh sekretariat kepresidenan dengan seluruh fasilitas-fasilitas yang ada, transportasi, akomodasi, konsumsi dan seluruhnya dipersiapkan sebagai bentuk syukur kita di hari ulang tahun negara Republik Indonesia dan syukur kita tentang pertama kali Presiden mencanangkan pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Iya, Pak Al, tadi pagi kita juga saksikan ya bagaimana berjalannya kirab di Monas, penyerahan bendera dan dipindahkan ke IKN. Nah, dari filosofi yang digambarkan pada kirab ini, Pak Ali, apa yang bisa menggambarkan untuk IKN barunya? Iya, bagus, bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Membangun sebuah ibu kota Nusantara adalah rentetan panjang yang dicanangkan oleh Presiden pertama kita, the founding father, Presiden Soekarno dan Hatta pada awal itu. Ini adalah rangkaian panjang kirab bendera pusaka kita. Cerita panjang yang harus dibanggakan, yang harus diberikan apresiasi, mulai dari Monas sampai dengan ibu kota. Perjalanan panjang yang harus diberikan apresiasi. Sebagai bangsa kita harus kagum, sebagai sebuah bangsa kita harus memberikan satu dukungan penuh kepada pemerintah. Kirab mulai dari Monas sampai dengan ibu kota ini adalah filosofi tentang perjalanan panjang. Hanya sampai pada Presiden Joko Widodo lah peristiwa besar dari cita-cita Soekarno ini akan terwujud. Baik, memang ini kan perjalanan yang panjang pembangunan IKN, baik dari pembangunan infrastruktur dan juga bagaimana reaksi dari masyarakat setempat. Ya Pak Ali, untuk sejauh ini bagaimana kesiapan dari IKN-nya sendiri Pak untuk menyambut upacara yang bersejarah ini ya, karena pertama kali diadakan di ibu kota baru? Baik pemirsa, kami terputus komunikasi dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan Pak Ali untuk mengetahui bagaimana persiapan di IKN. Namun yang tadi kami dapat artikan dari dialog singkat dengan Pak Ali bahwa memang kirab bendera yang dilaksanakan tadi pagi menuju ke ibu kota Nusantara merupakan suatu acara yang bersejarah karena ini merupakan pertama kalinya bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi keluar dari Jakarta menuju ke ibu kota baru.
Baik, kita kembali terhubung dengan Pak Ali Mohtar Ngabalin. Pak Ali, apakah terdengar suara dari studio? Baik, pemirsa, sambil menunggu komunikasi dengan Pak Ali, kita masih akan saksikan bagaimana prosesi iring-iringan bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Baik, kita akan kembali menyapa Pak Ali. Apakah terdengar suara kami dari studio? Baik, Pak Ali. Pak Ali boleh di-unmute dulu untuk audionya? Pemirsa, sambil menunggu komunikasi dengan Pak Ali Mohtar Ngabalin, kita akan lihat bagaimana prosesi pemindahan bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Tadi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dan kemudian diiringi menuju ke IKN. Baik, kita akan kembali menyapa Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Pak Ali. Ya, halo. Halo, saya dengar baik. Baik. Nah, ya Pak Ali, tadi boleh dilanjutkan nih Pak Ali mengenai filosofi dari kirab bendera menggambarkan seperti apa sih untuk IKN ini? Ya, jadi memang harus diakui bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemindahan Ibu Kota Negara ini, pemerintahan, ya, otorita Ibu Kota Nusantara ini adalah sebuah perjalanan panjang yang dicanangkan sejak Presiden pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dari Presiden ke Presiden sampai dengan Presiden Joko Widodo baru bisa terlaksana. Karena itu, gambaran besar dari filosofi kenapa bendera pusaka ini harus dibawa oleh pasukan pengibaran bendera merah putih dari Monas kemudian menuju Halim sampai ke Ibu Kota Nusantara, sebuah perjuangan menggambarkan sebuah perjalanan panjang yang dilakukan oleh generasi baru, anak-anak Indonesia yang hebat, Presiden Indonesia yang hebat, Joko Widodo dengan seluruh angkatan generasinya yang hebat. Itu adalah filosofi penting yang harus dicanangkan dengan baik, dengan hati, dengan tulus, dengan kebersihan berpikir, bertindak, dan bersikap. Kenapa itu perlu terjadi? Karena ini menggambarkan sebuah perjuangan yang luar biasa. Agar generasi akan datang bisa tahu terhadap perjuangan yang dilakukan, bagaimana mendirikan Ibu Kota Nusantara, bagaimana semangat yang harus dibangun. Tidak saja hujatan, cacian, caci maki yang diarahkan, tapi karena semangat dan niat yang tulus dari seorang Joko Widodo dan pemerintahannya dengan wakil presidennya. Hari ini semua bisa berjalan dengan baik dan kita akan lihat. Sejarah akan mencatat bahwa dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Nusantara berjalan dan akan dilaksanakan dengan baik. Dan kita akan lihat betapa gigihnya pemerintahan baru akan datang dari kesepakatan dengan tagline yang dibangun untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan kita akan juga menyaksikan bagaimana Ibu Kota ini akan dibangun dengan baik dan mantap. Demikian, Pak.
Ya, Pak Ali, kalau kita melihat banyaknya yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dan juga bagaimana antusias dari masyarakat tadi seperti dikirap dari Jakarta, juga kemudian di Kalimantan Timur, bagaimana masyarakat menyambut antusias, apa harapan baru yang bisa kita dapatkan dari Ibu Kota Nusantara ini? Ya, harapan yang baru ini kita tahu bahwa seperti kita sadari Jakarta adalah pusat pemerintahan negara-negara sahabat. Jakarta merupakan tempat berkumpulnya seluruh orang dalam urusan di pusat. Kita punya harapan baru bahwa Ibu Kota Nusantara adalah tempat di mana akan memberikan harapan terhadap semua orang yang berkepentingan dalam urusannya dengan pemerintah pusat. Kita juga akan melihat betapa harapan besarnya bagi Republik Indonesia dengan ibu kota yang baru, dan kita juga akan memberikan ibu kota Nusantara menjadi role model ya untuk negara-negara tidak saja di ASEAN tapi lebih dari kita tahu 38 negara telah memberikan apresiasi bahwa ibu kota negara ibu kota Nusantara ini menjadi satu di antara ibu kota di seluruh dunia yang memberikan contoh bagi ibu kota negara baru. Karena itulah kenapa berulang-ulang kita harus menyampaikan pentingnya kita memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tahap demi tahap dari pembangunan ibu kota Nusantara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wujud harapan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Ali, ini kan juga dari pembangunan IKN yang belum rampung 100% begitu ya. Ini kan menimbulkan pertanyaan dan juga keraguan dari publik yang mengatakan apakah memang siap IKN ini akan dipergunakan untuk ibu kota baru. Nah, bagaimana reaksi dan juga respons dari Pak Ali sendiri dari KSP menanggapi masih adanya masyarakat publik yang meragukan bahwa IKN ini akan menjadi ibu kota baru? Ya, tidak apa-apa. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa membangun sebuah ibu kota baru seperti OIKN hari ini tidak saja kita membutuhkan konsentrasi, pikiran, waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi yang lebih terpenting adalah mari kita meluruskan pikiran, hati, dan perasaan energi-energi positif yang harus dibangun. Kenapa itu harus terjadi? Karena kita sudah lihat bahwa tahap pertama hari ini puncaknya adalah pelaksanaan upacara 17 Agustus. Itu tahap pertama. Karena tahap pertama itu adalah pembangunan kawasan inti. Kawasan inti itu termasuk diantaranya adalah Istana Negara, Kantor Presiden, Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kantor Sekretariat Kabinet, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tahap pertama. Yang sekarang kita sudah lihat, kita sudah lebih dari 18 bahkan 19 kali dengan teman-teman KSP hari ini berada di kantor di Istana Negara ini yang ke-19 kalinya. Karena itu memang di tahap berikutnya, tahap kedua, ketiga, dan keempat ini seperti berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa jangan pernah kita berharap dan bermimpi bahwa pembangunan IKN itu hanya setahun, dua tahun, tiga tahun. Tapi ingat, pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan waktu dengan tahapan-tahapan yang cukup lama. Bisa jadi 15 tahun, bisa jadi 20 tahun, mungkin bisa jadi 25 tahun. 10 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo akan datang, 5 tahun, 10 tahun, insya Allah akan lebih maju, dan insya Allah akan lebih cerah kita akan lihat, dan kita akan melihat secara pasti tentang kemajuan-kemajuan yang akan dilakukan pada pemerintahan baru. Karena itulah, harapan ini menjadi harapan yang tidak terpisahkan dari berkali-kali kami menyampaikan pesan ini ke ruang publik aja agar mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Tentu saja bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini ya di sana sini pasti ada kurangnya. Karena Joko Widodo dan seluruh jajaran kabinetnya bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa. Ada kurang sana, ada kurang sini, sangat manusiawi. Insya Allah akan dilengkapi, akan diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan pembangunan ibu kota Nusantara.
Baik, tadi kan juga Pak Ali katakan bahwa apresiasi dari negara-negara lain juga sudah masuk ke Indonesia mengenai pemindahan IKN ini. Nah, sejauh ini Pak Ali, bagaimana dengan tamu undangan dari para negara, tetangga negara ini untuk menghadiri upacara? Okay. Bagaimana respons dari mereka? Ya, jadi yang pasti yang harus disampaikan lebih awal bahwa semua undangan telah sampai kepada negara-negara sahabat, perwakilan-perwakilan negara sahabat di Jakarta. Dan karena itu hari Senin akan mendapatkan kepastian negara-negara dan perwakilan-perwakilan mana yang akan hadir. Tapi yang pasti dari Sekretariat Kepresidenan, baik dari kendaraannya, transportasinya, hotelnya, di Samarinda, di Balikpapan maupun di Hotel Nusantara telah dipersiapkan dengan matang. Karena ini adalah catatan sejarah terpenting 10 tahun Presiden Joko Widodo. Puncaknya adalah pelaksanaan upacara 17 Agustus, hari ulang tahun kita ke-79, maka semua sarana dan prasarana, transportasi, akomodasi telah dipersiapkan dengan baik. Untuk bisa kita tahu hari Senin, kalau tidak ada halangan juga, kita akan bisa mendapatkan informasi tentang perwakilan-perwakilan negara sahabat atau tokoh-tokoh yang telah diundang. Dan undangannya telah dipastikan sampai di tangan beliau-beliau. Iya, Pak Ali, pemindahan ibu kota ini kan juga menjadi gagasan dari Presiden Soekarno ya, dan kemudian juga baru dilaksanakan di Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira bagaimana komunikasi yang terjalin dari Presiden Jokowi terhadap mantan Presiden dan juga mantan Wakil Presiden terhadap pemindahan IKN ini? Ya, Sekretariat Negara ya, Sekretariat Negara di bawah jadi Sekretariat Kepresidenan di bawah Sekretariat Negara telah melakukan kerja-kerja nyata yang pasti ya. Mas Heru, kemudian Pak Yusuf Permana, kawan-kawan di sana, di KSP, Kedeputian 4, Pak Binyo, perintah Bapak Muldoko, di Sekretariat Kabinet ada Mas Pramono Anum, semuanya berjalan dan bekerja. Dan karena itu mantan-mantan Presiden, Bapak dan Ibu yang mulia, mantan-mantan Wakil Presiden, beliau-beliau telah melaksanakan kerja dan ini, dan komunikasi kami di kantor staf Presiden juga terus melakukan hal yang sama untuk bisa memastikan bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ali Mokhtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP sudah berbagi bersama kami. Kita doakan juga untuk upacara bendera tanggal 17 akan berjalan dengan lancar dan juga seluruh masyarakat dapat menikmati harapan baru dari ibu kota Nusantara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk kali ini. Saya Gema Tanjung, wakil teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.